Video ini adalah asas kepada asas untuk buat FBS. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya, saya harap semua sihat, duduk di rumah, sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ini Yasin akan share pasal apa yang kita perlu tahu sebelum buat FBS. Okey. Seperti semua orang tahu, FBS ada 3 objektif, iaitu awareness, consideration dan conversion. Tetapi hari ni Yasin tak mau sentuh bab tu sebab Yasin nak pergi paling asas sekali, iaitu kita kena kenal pasti dulu apa audiens kita. Sebelum tu, siapa yang tak kenal lagi, Yasin Amron akan banyak cerita pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey. Audiens. Dalam Facebook Ads ada dua jenis audiens. Yang pertama adalah cool audience, meaning audience yang tak pernah kenal, tak pernah tengok, tak pernah nampak, tak pernah dengar langsung pasal kita. Itu adalah cool audience. Yang kedua adalah audience remarketing, retargeting, something like that lah. Tak tahulah nama ada apa yang sesuai. So audience yang dah pernah tengok dan pernah lihat dan pernah dengar dan pernah cakap pasal kita. Okay, so dua jenis audience ni. Apakah setting yang sesuai untuk audience macam tu? Okay, for example, kita ambil engagement. Untuk audience yang cool, kita menggunakan teknik interest. Maksudnya detailing target ni, kita letak interest apa-apalah. Married ke apa, sifu ABS ke. Sebagai contoh macam, kalau Yasin nak beriklan, Yasin nak cari cool audience Yasin, Yasin letak ads yang berkaitan dengan Yasin punya produk atau servis. So sebagai contoh, kalau Yasin Brown online marketing lah, so benda-benda yang online marketing, so social marketing, semualah, semua benda yang berkaitan dengan online marketing, yang bukan demografi. Online marketing, kita mau ini interest, apa-apalah. So minis apa-apa berkaitan dengan digital marketing, online marketing, apa semua, sifu ABS ataupun Najat Asado ataupun Ifan Khairi, Azhar Osman, ramai lagi yang kat Malaysia. Interest yang letak situ dan age gap open. Itu cara sebetulnya. Sebab Yasin baru belajar dan Yasin nak kongsi dengan apa semua lah. Sebab sebesalah sebelum ni Yasin share yang bukan kurang betul. Dia ada cara yang lagi better, yang cara sepatutnya. Okay, so itu adalah untuk cool audience. So untuk retargeting audience, kita dah tak guna interest. Ini yang biasanya kata, macam mana nak target ni? Dia adalah orang, ingat tak Yasin kata, dia adalah orang yang pernah tengok, pernah lihat, pernah apa semua tu. So cara-caranya, so kita kena buat dulu audience kita tu. Okay, contoh business tool, masuk audience. Dia dah ada, awak tak ada lah. Okay, ni Yasin buat YA 10 second view. Macam mana 10 second view tu adalah Yasin buat people. Yasin pernah tunjuk video ni macam mana. So menggunakan audience ni dalam Yasin punya custom audience. Okay, ada punya. Tu menggunakan ni. Nampak? Adalah. Tapi ni tak elok disebabkan baru 3,000 je kot orang view video tu. So tak berbaloi. So untuk cari yang bila nak retargeting, apa? Kita kena ada satu video yang dah ramai gila orang view. At least 110,000 view kat atas. 100,000 view kat atas. At least, please. So okay, itu baru takat audience. Kita tak masuk lagi 3 ni. So kalau siapa nak tengok lagi 3 benda ni, maksudnya apa itu brand, apa itu reach, apa itu awareness, apa consideration, apa itu conversion dan detail-detail dalam ni, tolong komen kat bawah dan share lah kepada orang ramai supaya Yasin pun seronok lah kot nak buat next video. Okay, itu saya daripada Yasin. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Yasin Amron. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.